Saya minta maaf tak ada apa nama, saya tidak bawa bahan, tapi because of all my points I think is already written in my book. Bukan nak kempen buku ni, tapi most of my points that I'm going to give you tonight I think is already written in this book. So saya akan baca beberapa perkara. Bukan bacalah, saya habang dulu 3 minit. Berapa minit bagi saya ni? Ha? 10 minit. Okey. Pertamanya, kita ada istilah yang diperkatakan dalam dunia akademik, iaitu tentang perubatan Islam, tentang Islamic medicine ini. Adakah ada di sana apa yang dinamakan perubatan Islam, ataupun sebenarnya perubatan ia perubatan lah. Islam dan tidak Islam itu hanya merujuk, lebih merujuk kepada etika di dalam perubatan. Ini dibincangkan oleh ramai para sarjana, bukan saja membabitkan soal perubatan Islam, tapi juga kepada subjek-subjek yang lain seperti politik Islam, ekonomi Islam. Terlalu banyak nama Islam ni telah digunakan sehingga menyebabkan very confusing. Yang mana yang betul-betul Islam ya? Maka saya selalu sebut sebahagian sarjana seperti Tariq Ramadan umpamanya mempunyai pandangan yang berbeza dengan menyatakan bahawasanya tidak ada istilah-istilah ekonomi Islam ataupun Islamic economy ataupun seumpamanya, yang adanya ialah Islamic ethics in economy, Islamic ethics dalam in politik dan seterusnya, termasuklah di dalam perubatan. Kerana akhirnya yang Islamic itu ialah etika kita. Betapa banyak brand-brand ini yang diberikan nama Islam akhirnya tidak Islam pun dari segi perlaksanaannya. Tapi itu tak apalah, itu satu diskusi akademik yang dibincangkan di kalangan para sarjana. Tib ataupun jadi doktor ini ialah sesuatu yang dipersetujui ataupun yang sesuatu yang direstui oleh agama. Satu orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dia menyatakan ini rajulun tabib, aku seorang doktor. Nabi kata Allah at-tabib bal anta rafiq tabibuha alladhi khalaqaha. Dia kata aku tabib, aku tabib ni doktor lah. Nabi kata Allah tabib bal anta rajulun rafiq, engkau adalah sebenarnya seorang lelaki yang menyantuni pesakit, satu orang lelaki yang bersimpati, yang kesian. Rafiq ni dalam bahasa Arab yang santun, yang lembut, yang menolong, yang membantu. Tabibuha alladhi khalaqaha, doktornya ialah yang menciptakannya. Tidaklah salah menggunakan istilah itu, tetapi Nabi nak memberikan, menyedarkan tentang makna sebenar bahawasanya sentiasa kita balik pada hakikat yang menyembuhkannya ialah Allah. Tetapi kerja yang dilakukan itu ialah kerja yang besar yang diiktiraf. Dan kita tahu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tokoh perubatan Arab yang terkenal, iaitu Al Harith bin Kaladah. Ramai orang hadis-hadis yang disandar pada Nabi bukan Nabi punya. Dia kata Al Ma'idatu Baitud Da, umpamanya perut adalah rumah sakit. Kata Nabi sebenarnya itu bukan kata-kata Nabi, itu ada kata-kata Al Harith bin Kaladah, satu orang pakar perubatan Arab yang ada hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli sarjana sirah berbeza pendapat tentangnya, ada yang menyatakan dia masuk Islam, ada yang menyatakan dia tidak masuk Islam. Tetapi Nabi menggunakan servisnya.
Ada orang yang sakit di kalangan sahabat, Nabi suruh berjumpa dengan Al-Haris bin Qaladah. Kerana mengiktiraf ilmu perubatan itu sendiri. Maka dengan itu ilmu perubatan itu dia tidaklah merujuk kepada zahir dia mesti semua yang wahyu ataupun divine. Tetapi apa saja perkara yang terbukti dalam dunia perubatan, di segi disiplin perubatan, maka dia diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut umum ibadallah tadau fa inna Allah lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa. Wahai hamba Allah, berubat, kerana Allah Taala tidak menurunkan penyakit, meletakkan penyakit, malaikat meletakkan baginya ubatnya. Illa da'an wahida al-haram, melainkan satu benda tua. Ada ubat anti aging dan seumpamanya, tapi kalau tua tu tua jugalah kan. Tapi Nabi kata, artinya hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, disuruh untuk kita berubat, dan berubat inilah satu perkara yang disuruh. Kemudian ahli sarjana berbeza pendapat wajib ataupun tidak untuk berubat ni. Ini timbul masalah. Hari itu ada perbincangan di kalangan. Satu orang sakit, ini yang kita fatwa tentang vaksin, tentang perlih telah menyuruh supaya orang ramai mengambil vaksin dalam fatwa kita. Satu orang sakit, bila dia sakit, wajib tak dia berubat? Kalau kita kata wajib berubat, maksudnya kalau dia tak pergi berubat, dia berdosa. Mak kita sakit, rumah sakit. Dia tak pergi lah hospital mak. Oh tak apalah, aku tahan. Aku sabar. Kalau kita kata wajib, mak kita berdosa. Itu maksudnya. Kalau kita kata tak wajib, dengan pilihannya, dia kalau dia berubat, satu benda yang baik, Nabi suruh, dapat pahala. Tak berubat pun tak berdosa. Itu maksud. Ini yang telah disalahfahami oleh sebahagian orang yang anti vaksin dan seumpamanya. Mereka rasa ini pilihan. Kerana ada hadis suatu orang perempuan yang dia ditimpa, dia masru', dia histeria. Dia bagi tahu pada Nabi SAW. Nabi kata, in syi'ti da'utu laki wa in syi'ti sabarti wa lakil jannah. Jika engkau mau, aku boleh doa untuk kau. Jika kau tak mau, jika kau mau, kau sabar, bagimu syurga. Dia kata, bal asbir, aku sabar. Dan dia kata, walakinani atakashif. Tapi aku selalu tersingkap pakaian aku apabila aku lupa. So Nabi doa pada dia supaya dia tidak tersingkap auratnya. Daripada hadis ini, sebahagian sarjana membincangkan bahawasanya tidak wajib perubatan. Tidak wajib berubat jika orang tu pilih dia tak mau berubat. Tapi kita kena betulkan pahaman ni pada beberapa sudut. Satunya, kalau dia tak mau berubat, dia sakit gigi, duduk di rumah, pergilah hospital, pergilah ke sini, tak apalah, tahan. Dia tak pergi. Dia saja tak ganggu orang lain. Okey. Tapi kalau dia ganggu orang, dia ada penyakit berjangkit. Kerana dia sakit, habis orang lain semua sakit. Ataupun dia menghalang hak untuk anak kecilnya mendapat hak kesihatan, melindunginya daripada jatuh sakit. Ini perkara yang lain. Ini boleh membabitkan dosa kerana kita membahayakan orang lain. Sebab itu agama tak benarkan, Nabi SAW tak benarkan, kita akan tengok nanti ta'un dan seumpamanya supaya kita terbabit dengannya. Tapi saya tahu itu bukan isu yang saya nak sebut. Prophetic medicine yang dibincangkan oleh para sarjana ini, timbul beberapa isu yang saya nak sebut sekarang ni. Oleh kerana jenama agama itu begitu laku, maka banyaklah semuanya sunnah, ubat sunnah, apa macam-macam lah, ubat Nabi, minuman Nabi, kopi Nabi, ubat gigi Nabi, sabun basuh Nabi, semua dah. Semuanya macam produk Nabi, keluarkan produk. Dan eksploitasi agama ini berlarutan. Pagi tadi titah Tuanku Raja Perlis sebut benda yang sama, bahawasanya
siaran-siaran, kadang-kadang ada radio yang dengan namanya Islamik, tapi kempen perkara-perkara yang seperti ini. Sedangkan fatwa negeri-negeri, bahkan termasuk jawatankuasa fatwa JAKIM juga, telah fatwakan tak boleh guna nama nama sunnah ni untuk produk, kena boleh mengelirukan. Kita diperoleh juga ada fatwa, saya kira negeri-negeri lain pun kebanyakan telah mengeluarkan hal yang sama. Tapi ramailah ustaz-ustaz kita, mereka keluarkan produk ni. Saya nak sebut beberapa hal. Antaranya ialah kita yang pertama, mungkin pengamal perubatan ini kena tahu, banyak hadis-hadis yang dikaitkan dengan Nabi tentang perubatan tidak sahih. Bukan hadis yang sahih. Kerana hadis ni dia tak macam Al-Quran. Al-Quran kita kata satu version je Quran. Tak ada dua tiga benda. Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. Tuhan pelihara Al-Quran. Maksudnya dia tak berubah. Tapi hadis, banyak yang fabricated hadis. Maka sepanjang sejarah, banyak hadis-hadis yang palsu. Saya selalu buat contoh lah, banyaklah ceramah saya. Al-Bazinjan, Syifa' min kulida, terung ubat beda segala jenis penyakit. Orang Melayu dengar bunyi Arab, oh hadis. Ada hadis tentang adas, tentang kacang kacang dal. Ada hadis tentang ayam putih, kan? Adikul abyad habibi wa habibu wa habibi Jibril. Ayam putih kekasihku dan kekasih-kekasihku Jibril. Sebab tu orang Melayu dulu berubat pakai ayam putih. Ada hadis banyak. Tengoklah yang buat tu toke apa. Jadi kalau dia toke ayam, dia buat hadis ayam. Dia toke terung, buat hadis terung dan seumpamanya. Ada kitab bagus tentang hal ni. Al-Imam Ibn Qayyim. Pasal orang selalu baca Ibn Qayyim ini tentang At-Tibb An-Nabawi, buku tentang prophetic medicine. Apa nama Imam Ibn Qayyim, dia ada buku dia Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dha'if. Al-Manarul Munif adalah satu buku yang mengklasifikasikan ciri-ciri hadis palsu berdasarkan kepada teks, bukan berdasarkan kepada sanad. Teks ni normally orang awam ni susah nak trace sanad. Ini membabitkan nama narrators dan ramai lagi, susah untuk faham. Tetapi teks hadis itu dia ada smell dia yang menunjukkan fabricated hadis. So Ibn Qayyim bagikan ciri-ciri dia. Antaranya hadis-hadis perubatan yang banyak hadis-hadis palsu. Dan hadis-hadis itu telah digunakan oleh banyak doktor-doktor ataupun doktor-doktor jadi-jadian. Kerana saya nak sebut sikit lah, tak apalah. Biasa, ni suruh Malaysia tengok ni. Nak marah-marah, duduk marah lah. Ini doktor-doktor yang ada depan saya ni 5 tahun, 6 tahun baru boleh jadi doktor. Nak jadi pakar lagi kena tambah berapa tahun. Dia orang pergi kursus 2 minggu sudah keluar sebagai pakar perubatan Islam. Perubatan Islam, ahli perubatan Islam. That easy. So segala hospital-hospital yang ada itu adalah tidak Islamic. Ini adalah satu pemikiran yang jika tidak dibendung dalam masa yang lama, ia akan membawa orang Islam ke belakang. Ia ada pemikiran yang banyak benda yang kita kena sebut dan kita kena berani untuk menyebutnya. Jika tidak, orang Islam akan balik pada zaman bomoh dan seumpamanya. TV boleh siarkan mingguan cara nak pergi buang jin dan apa hantu dan seumpama. Saya bukan menafikan benda itu ada, tapi exaggeration, telah exaggeratekan benda lebih daripada keperluannya. Sampai jin dan hantu pun duka cita, banyak benda-benda yang dituduh, benda-benda yang mereka tak lakukan. Cuma mereka tidak ada persatuan jin untuk membantah tuduhan-tuduhan terhadap mereka. Kanser jin buat, sakit perut hantu raya. Mereka tidak terlibat dengan ini gambar. Ada benda yang, hatta perkara-perkara yang di
disenaraikan oleh al-Imam Ibn Qayyim di dalam di dalam Tibb Nabawi, yang dikata walaupun dia namakan dengan Tibb Nabawi, tapi ada benda yang disenaraikan, bahan-bahan perubatan itu tidak ada hadis sebenarnya, tetapi berdasarkan pengalaman orang Arab. Sekali saya akan pergi kepada tentang hadis itu, tapi saya nak cerita beberapa perkara. Umpamanya orang Melayu terkenal lah, ini saya selalu sebut mata, makan kismis jadi cerdik. Nabi kata makan kismis jadi cerdik. Actually tak ada hadis Nabi kata makan kismis jadi cerdik. Kalau makan jadi cerdik dari segi fakta-fakta saintifik yang lain, tak apa, tak ada masalah. Tapi untuk perkara itu, dikatakan Nabi kata tak ada. Tidak ada. Hadis-hadis dalam hal ini tidak sahih. Ada riwayat Az-Zuhri di kalangan salaf, tabi'i. Dia mengambil kismis, katanya untuk manfaat ingatan dia. Ini ramai para sarjana cuba. Al-Imam Syafi'i dia ambil perkara yang lain, dia makan luban untuk ingatan. Saya tak kuat ingat dan tak ingat juga, dan tapi saya cuba makan luban juga lah. Saya kata bagus lah. Bukan kerana Nabi kata, ini pengalaman. Ada orang minum minyak zaitun dan banyak research on apa drinking olive oil dan di macam-macam peringkat. Tapi apa yang saya nak sebutnya ialah, nak minum tak apa, tapi jangan sandarkan pada Nabi, kerana bila kandang Nabi dia ada nilai wahyu, divinity dia, orang akan salah sangka kepada Nabi SAW. Kadang-kadang hadis-hadis ni dia kita nak cek, macam orang tua-tua bila dia kata baca dalam azan, tiup di ujung jari ni, sapu mata, dia kata mata jadi terang. Nabi kata dia sapu lama dah tak terang-terang, dia duduk pergi tambah lagi cermin mata dia. Dia kata macam mana Nabi kata terang tapi tak terang-terang. Jadi dia adalah salah faham pada Nabi. Hadis ini tak sahih. Jadi kita kena be careful tentang authenticity hadis-hadis yang bertebaran ini. Kerana orang nak cari makan macam-macam. Macam-macam. Then kemudian kita akan dapati sebahagian daripada hadis itu mungkin sahih. Tetapi kita nak kena tahu konteksnya. Ataupun nak kena tahu apa yang disebut oleh Nabi itu. Kerana Nabi SAW, saya akan sebut beberapa benda yang disebut dalam hadis. Umpamanya ihtijam, bekam. Umpamanya juga tentang air kencing unta, un hindi, habbatu sauda yang paling famous. Bubur dalam kapsul tu dia jual sampai RM10. Pergi beli di kedai mamak tu, RM3 dapat banyak. Tapi tak ada gambar Ustaz Jampi lah kat depan tu. Hadis-hadis ini kita akan tengok, nanti saya akan sebut. Hadis-hadis ini disebut dalam hadis. Nabi SAW sebut, Nabi kata umpamanya tentang habbatu sauda. Inna hadhihi al-habbatu sauda shifa, inna hadhihi al-habbatu sauda shifa min kulli da illa sam. Sesungguhnya habbatu sauda ini mengumpulkan ubat bagi semua penyakit kecuali iaitu maut. Kecuali maut. Hadis ini sahih. Tidak ada syak mengenainya. Cuma ada beberapa perkara yang para sarjana bincangkan. Hadis ini tidak menyebut tentang kadar mana habbatu sauda itu nak dimakan. Ini memerlukan research. Dengar-dengar hadis ini pergi ambil 3 cawan kita makan. Demam kau. Ibn Hajar Al-Asqalani, dia mensyarahkan Fathul Bari. Dia kata hadis ini untuk musim negeri panas, bukan negeri sejuk. Jadi dia kata konteksnya juga berbeza. Dan kemudian Nabi kata syifa'un, satu perkataan nakirah yang boleh memberi makna kadarnya tak tahulah, mungkin sembuh 20%, 30%. Dan ada kepada banyak bahan yang lain, tapi Nabi sebut salah satu bahan itu. Problem yang kita hadapi ialah
Semua orang sudah jadi pakar perubatan dan telah keluarkan produknya sendiri. Dia ni kata makan 3 kapsul, dia ni kata 3 kapsul lambat habis ubat ni, makan 5, dia ni kata makan 2 sulu. Akhirnya ada orang demam panas, bertambah panas dan seumpamanya dia mula question hadis Nabi. Nabi hanya kata syifa. Nabi tidak memberitahu bagaimana perkara itu dilakukan. Dan ini berkaitan, maksudnya ketika Nabi sebut, orang Arab dah tahu ubat itu di kalangan mereka dan mereka telah mengamalkannya dengan cara yang mereka amalkannya dan sembuh. Jadi Nabi sebut perkara yang ada di kalangan orang Arab, kan? Dan Nabi sebelum itu, Nabi akan menyebut perkara yang berkaitan, yang mudah dipahami oleh audiens dia. Dia sebagai addresser, dia kena buat benda yang addressee dia boleh faham. Quran juga sama, kan? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Siapkan untuk mereka daripada kekuatan, daripada kuda-kuda yang bertambat. Kau kejutkan musuh Allah dan musuh kamu. Sebab apa dia sebut kuda? Kuda yang paling mudah. Kalau kita fikir kuda, kita kalau nak perang kena siapkan kuda. Kuda dia kena bom zaman ni hangit sekali. Sekarang kena ada kereta kembar, jet fighter, banyak lagi lah. So nas kadang-kadang bercakap dalam satu realiti. Nabi kata innamal khamru min hataini syajaratain. Nabi kata sesungguhnya arak daripada dua jenis pokok, iaitu inab dan juga kurma, anggur dan kurma, tamar dan inab. Okey, tapi anggur, khamar sebenarnya, arak boleh daripada benda-benda yang lain. Pasal apa Nabi sebut dua? Nabi sebut di dalam konteks negeri ataupun penduduk Madinah. So penduduk Madinah, Nabi cakap dari penduduk Madinah, so dua benda ni lah yang known sebagai sumber kepada arak, menyebabkan berlaku perbincangan panjang di kalangan ahli sarjana jika arak bukan daripada dua jenis bahan ni. Nabi kata idza ja'a hadukumul gha'id fala tastaqbilul qiblah walakin syarriqu aw gharribu. Apabila kamu datang nak buang air besar, jangan menghadap kiblat, menghadap ke timur ataupun menghadap ke barat. Sedangkan kita tahu ada negeri yang timurnya adalah merupakan kiblat, arah kiblat, dan negeri yang baratnya arah kiblat. Nabi bercakap dalam konteks orang Madinah. Demikian bahan-bahan perubatan ini menjadi perbahasan apabila dia bercakap dalam konteks dia, lalu dia ambil dalam konteks negeri lain. Ini satu persoalan yang ditimbulkan. Saya timbul persoalan dulu, nanti kita akan tengok. Kemudian para sarjana bincang hadis-hadis Nabi ini ada dua, bila dilihat untuk tajuk ini dia ada dua kategori. Satu, hadis-hadis yang berkaitan dengan betul-betul isu agama, akidah, solat, puasa, akhlak Islam dan perkara-perkara yang seperti ini. Yang ini no doubt, tidak ada different idea di kalangan sarjana bahawasanya dia adalah divine, adalah wahyu daripada Allah. Tapi ada satu bahagian lagi hadis. Hadis ni kita kena tahu, bila kata hadis ni perkataan Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi yang membabitkan urus takbir dunia, strategi Nabi dalam peperangan, tindakan Nabi dalam sesuatu langkah seperti Nabi buat dalam perjanjian-perjanjian tertentu. Apa yang Nabi sebut tentang perubatan?
Adakah perkara ini juga wahyu atau sebenarnya Nabi respon kepada situasi yang ada? Ini kena dengar betul-betul. Sekali balik kata kita tolak hadis pula. Doktor-doktor ni kan sambil makan kena dengar kan. Sekali dia keliru antara apa yang saya cakap dan bunyi sudu dan garpu yang dia ketuk. Sebahagian besar juga di kalangan ahli hadis, mereka berpendapat bahawasanya hadis-hadis ini divine. Sebahagian. Sebab itu Al-Bukhari ada bab ai sa'atin yahtajim, pada bila waktu untuk berbekam. Ada bab tentang al-hijamah fir ra's, berbekam di kepala. Ada bab-bab yang macam tu, yang mana kita butib kan, dia akan ada bab tentang. Okey, ini satu golongan di kalangan para ulama. Dia kata hadis-hadis ini kita kena consider macam mana dengan hadis-hadis tentang solat, puasa apa semua ni, itu semua wahyu, yang ini juga wahyu. Boleh dapat ni? Bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, di kalangan sarjana, mereka menyatakan bahagian yang kedua ini yang membabitkan perubatan, tindakan, strategi, suruh guna panah, ini semua tidak wahyu. Ini semua adalah merupakan tindakan berdasarkan keperluan semasa. Siapa bagi pandangan ni? Al-Qadil Iyad. Ini besar hebat kitab dia. Ada kitab tentang Syifa. Ibn Khaldun antara yang terkenal bagi pandangan ini. Muhammad Abu Zahrah. Dan ramai lagi lah tokoh-tokoh yang memberi pandangan. Ada Syekh Sulaiman Ashqar antara orang yang bagi pandangan ini. Pandangan bahagian yang pertama tadi, kerana mereka kata wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ini tak bercakap berdasarkan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Pandangan yang kedua, dia kata ada ketika yang menunjukkan Nabi SAW telah memberikan pandangan-pandangan tentang hal-hal ini ternyata tidak tepat, dan Nabi telah tarik balik. Contoh yang terkenal, semua orang tahu contoh ni, orang belajar agama. Talqih nakhl, pendembungaan pokok tamar. Nabi SAW tengok orang Arab bila dia main Madinah. Madinah banyak tamar. Dia pun nak bagi lebat buah tu, dia talqih, dia debungakan. Dia orang tak kahwin lah. Ha. Nabi kata, ma tasna'un, kamu buat apa? Dia berkata, kunna nasta'uhu la'alla, kami dulu duk buat macam ni lah. Nabi kata, la'allakum laulam taf'alu kana khairan. Nabi kata, kalau tak buat lebih baik kot. Jadi berita ni sampai kepada mereka, mereka telah tinggalkan pendebungaan. Hadis sahih, hadis dalam Sahih Muslim. Akibat daripada komen Nabi itu, maka dia orang rasa tak patut buat. Jadi mereka semua tak buat. Dalam hadis kata fana qadat, yakni akhirnya hasil tamar berkurang. Hasil tamar berkurang. Fa dzakaru dzalika lahu, mereka pun sebut hal ni kepada Nabi. Dia kata, Rasulullah, dulu Rasulullah komen ni, sekarang kami tak buat, hasil tamar kurang. Nabi ada bagi satu kenyataan. Nabi kata, innama ana bashar, idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhu bihi, wa idza amartukum bi syai'in min ra'yin fa innama ana bashar. Aku ni, kata Nabi, manusia. Kalau aku suruh kamu dengan sesuatu perkara berhubung dengan agama kamu, hendaklah kamu ambil. Jika aku suruh kamu dengan suatu perkara daripada satu pandanganku, aku seperti mana manusia lain.
Dalam sebagian riwayat Nabi kata, antum a'lamu bidunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Dalam riwayat yang dia kata, fa inni ana dhanantu dhanna fala tu'akhidhuni bidhann. Nabi kata, aku sangka aja, jangan kamu ambil ini sebagai pandangan ini. Idza hadatsukum 'anillahi syai'an fakhudhu bihi fa inni lan akdhiba 'ala Allah 'azza wa jalla. Jika aku sebut sesuatu itu daripada Allah, ambil. Aku sama sekali tidak akan dusta atas nama Allah. Ini adalah urusan dunia. Hadis ini menyebabkan sarjana seperti Ibn Khaldun, sarjana seperti yang lain, menyatakan kita kena letakkan dua bahagian. Sebab ada kejadian-kejadian yang lain. Umpamanya ialah Nabi SAW masa peperangan Badar, Hubab bin Munzir tengok Nabi ambil satu kedudukan dalam peperangan. Jadi dia tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, manzilun anzalakahullah laisa lana an nata'adda wala nuqassiru anhu am huwa ra'yun wal harb wal makidah. Wahai Rasulullah, ini satu tempat yang Allah telah turunkan, yang Allah telah putuskan, yang mana kita tak boleh lebih dan kita tak boleh terkurang, atau ia satu ataupun innama huwa ar-ra'yu, satu pandangan, wal harb, satu strategi peperangan, wal makidah, iaitu satu tipu daya dan muslihat pasal perang. Nabi kata, bal huwa ar-ra'yu wal harb wal makidah, dia hanyalah satu pandangan peperangan dan tipu daya strategi. Kata Hubab bin Munzir, kalau begitu wahai Rasulullah, di sini bukan tempat yang sesuai untuk kita duduk, kita kena bergerak ke hadapan. Maksudnya ada tindakan Nabi, bila sahabat tanya, Nabi kata bukan wahyu. Dan Nabi menerima cadangan yang lain. Maka para sarjana pada bahagian yang kedua ini mengklasifikasikan hadis perubatan dalam konteks ini. Maksudnya Nabi tak salah, tapi Nabi memberi pandangan berdasarkan pengetahuan yang ada di kalangan orang Arab. Ada hadis lain di tengah tentang hadis ghilah. Nabi kata, hamamtu an anha anil ghilah, aku terfikir nak larang daripada ghilah ni. Ghilah ni ulama bincang panjang apa maksudnya. Kata mereka, sebagian menyetubuhi isteri ketika dia sedang menyusukan anak. Maksud isteri tu masih ada anak sedang menyusu, dia gauli isteri tu menyebabkan isteri tu mengandung. Jadi anak akan dia mengandung dalam keadaan dia sedang menyusu anak. Ada anak yang sudah 2 tahun dia menyusu. Jadi pak yang terlebih aktif. Dan okey, Nabi kata Nabi ada hasrat untuk itu. Kemudian Nabi kata, hatta dhakartu anna Ruma wal Farisa, sehingga kemudian aku teringat Rum dan Parsi, yasna'una, mereka buat benda ni, yasna'una dhalika fala yadurruhum, mereka buat benda ni dan fala yadurru auladahum, tapi tidak memberi mudarat kepada anak-anak mereka. So Nabi ada cita-cita, tapi Nabi tengok realiti macam lain. Nabi tahu, ok, kerana kita kena lihat position Nabi. Nabi ni dia wahyu satu hal, tapi dia berada pada position seorang pentadbir Madinah. Jadi bila ada isu yang dibangkitkan, dia putuskan di sudut pentadbiran, bukan di sudut kewahyuan. Jadi pentadbiran itu respon kepada isu semasa. Bila ada orang kata benda ni bahaya, Nabi kata stop. Tapi ia bukan ugama suruh untuk menyelesaikan kes yang berbangkit ketika itu dalam konteks itu. Dalam konteks itu. Maka dengan itu, saya baca sikitlah ini supaya tuan-tuan faham. Hadis kata apa kata Ibn Khaldun. Pasal Ibn Khaldun ni dibaca oleh ramai kan. Mukaddimah Ibn Khaldun sebut benda. Saya baca teruslah yang saya terjemah. Ada teks yang Arabnya nanti. Saya dapat 1 minit ni.
Habis dah masalah? Ha? Lagi 3 minit? Okey. Kata Ibn Khaldun, maka perubatan yang diriwayatkan dalam syarak, yakni hadis, kepada kita adalah daripada jenis ini, yakni jenis perubatan Arab. Sedikit pun bukan dari wahyu. Ini pandangan Ibn Khaldun. Saya bagi ni yang dengar ni, dia kena dengar habis-habis. Ha? Tengok dia tu dia mufti perlih buang hadis pula lah. Ha. Ni Ibn Khaldun kata, ia sedikit pun bukan dari wahyu. Ia hanyalah perkara yang menjadi kebiasaan Arab. Apa yang disebut keadaan Nabi dalam hal ini termasuk dalam jenis adat dan jibiliyah, yakni tabiat kebiasaan, bukan kerana ia syariat amal sedemikian, syariat amal sedemikian rupa. Maksudnya Nabi ni tindakan dia ada tindakan jibiliyah. Jibiliyah ni benda yang disebabkan faktor diri Nabi sebagai manusia ataupun faktor diri Nabi sebagai Arab. Dalam konteks tu saya nak bagi faham. Contoh Aisyah riwayat Nabi tidur berdengkur. Ini selalu contoh. Dengar dengkur Nabi. Jadi kita tak payahlah. Ini dianggap tidak sunnah. Dia memang anak, tapi kita tak, bukan sunnah mutabah. Bukan kita kena ikut. Kita pun kata kat suami, abang berdengkur sikit. Abang ni tak sunnah. Tak perlu. Faham tak? Tuan-tuan faham maksud saya? Kerana ini adalah keinsanan dia. Bukan kerana dia diwahyukan supaya dia berdengkur. Tak. Nabi tidur. Mesti dia tidur pasal dia manusia. Tidur itu sendiri, kalau ikut peraturan, sunnah lah. Tapi kalau satu orang kerja, tidur ya. Hang ni tak ada kerja lain, tidur lah. Tak? Nabi pun tidur. Aku semayang malas nak buat. Aku buat sunnah tidur lah. Tak boleh. Pasal Nabi tidur ikut keperluan kemanusiaan dia. Dan kemudian ulama bincang, Nabi suka makan kambing umpamanya. Katif, dia suka makan bahu kambing. Bukan bahu kambing, bahu kambing. Jadi tengok kawan kita, kita, aku kambing tak makan. Hang ni tak ikut sunnah. Ha? Nah, itu adalah pilihan dia. Nabi makan qara', Nabi makan labu. Satu orang tak suka makan labu, dia tak minat. Bukan berarti dia tak suka sunnah. Kan? Ini diri baginda SAW. Sebab tu, ini banyak perkara lain. Termasuk hal ini yang dibincangkan oleh sarjana, Nabi pakai jubah dan serban. Ini sensitif sikit lah, tapi tak apa, saya pakai jubah. Adakah ia termasuk dalam sunnah yang muttaba'ah ataupun dia jibiliyah? Sebab realitinya orang Arab ketika itu pakai jubah. Mustahil Nabi tiba-tiba mai, dah bawa agama yang mereka tak tahu, kemudian pakai baju Melayu dengan sampin, mustahil lah. Tapi Muhammad ni dah bawa agama baru, pakai fesyen apa pula ni kan? So dia, itu adalah realiti dia. Dia makan, dia makan apa yang orang Arab makan. Dia hidup, dia pakaian apa yang orang Arab pakai. Maka sebahagian sarjana, apa nama, Abu Sama Al-Maqdisi dan seumpama, maka kata ini jibiliyah. Jibiliyah tidak termasuk. Tapi solat dua rakaat sunnah. Makan, Nabi makan. Kita, kok hang ni kerja makan? Dia kata ada sunnah pun, Nabi makan. Nah. Dia makan bila ada berhenti. Makan dengan kadar Nabi makan, sunnah. Makan dengan tangan kanan, sunnah. Kerana ada hadis. Duk kerja makan, tak berhenti, tidak sunnah. Kerana dia kata, aku ambil hadis, Nabi makan, sunnah makan, maka kita makan. Tak. Saya nak cerita, ini maksud. Dan Nabi bertindak, umpamanya, pergi buang air. Dia manusia, dia buang air. Tapi ikut sunnah dia, tak menghadap kiblat dan seumpamanya. Ini, itu sunnah. Cara itu sunnah. Ibn Khaldun menyatakan bahawasanya perubatan ini bahagian jibiliyah ni. Pada sisi pandang dia. Bukan bahagian sunnah yang kita kena ikut ni. Ini pada pandangan Ibn Khaldun. Kata dia, ini kerana Nabi SAW diutuskan untuk mengajar syariat, bukan untuk memperkenalkan perubatan atau adat kebiasaan yang lain. Ini telah dibuktikan dalam kes pendebuan Tamar. Lalu baginda bersabda, kamu lebih tahu urusan agama kamu. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu.
Tidak wajar untuk dipahami sedikit pun perkara perubatan yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan sebagai sesuatu yang disyariatkan. Tiada bukti yang menunjukkan demikian, melainkan jika hendak beramal atas dasar mendapatkan berkat dan keyakinan ikatan iman, maka baginya kesan manfaat yang besar. Dia kata, tak apalah orang beramal atas dasar nak Rasulullah buat, kita buat, kita mungkin dapat pahala. Macam kita pakai jubah, jubah tu sendiri tak sunnah. Kata mereka, tapi kerana mengenangkan Nabi pakai, di atas sayang kat Nabi tu, okey. Bukan kerana jubah tu, kerana Abu Jahal pun pakai jubah juga, dia tak pakai baju Melayu. So, ini perkara yang mesti kita fahami di dalam hal ini. Apabila hal ini tidak dipahami dengan baik, eksploitasi kepada benda-benda ni. Habis tu macam mana nak buat tentang bahan-bahan perubatan yang ada ni yang dikaitkan dengan Nabi? Balik kepada hadis Nabi tadi, antum a'lamu bidunyakum, kamu lebih tahu tentang dunia kamu. Bahan-bahan perubatan yang Nabi sebut diguna, tetapi mesti berdasarkan kepada pandangan pakar di dalam bidang berkenaan. Nak guna apa tu sauda? Okey. Kita yakin ada benda yang putus kita yakin. Contohnya, madu kena disebut dalam Quran. Minyak zaitun disebut dalam Quran. Cuma kadar-kadarnya, mestilah ditanya kepada macam Nabi kata tadi, kamu lebih tahu urusan dunia. Kena tanya pakar. Bukan tanya ustaz. Ustaz tanya dia, nak ambil ayat semayang macam mana? Tanya tu. Tapi melainkan dia macam ustaz Dr. Faidi, dah jadi ustaz, pergi belajar perubatan, okeylah. Ha? Tapi apabila ustaz pun jadi pakar perubatan, dia pula terang. Yang doktor jadi tercengang. Ha? So, dia ini Islam. Yang mengiktiraf kesarjanaan manusia dalam bidang-bidang mereka dan cuba menawarkan kepada manusia khidmat yang lebih baik di dalam kehidupan mereka. Hadis-hadis perubatan ini yang diguna begitu meluas, disandarkan kepada Nabi. Nabi hanya sebut bahan. Apa yang awak campur? Kurma. Campur apa lagi? Habatu sauda. Campur za'faran. Campur apa lagi? Kismis. Campur semua. Perubatan Nabi. Nabi tak pernah bagi tahu. You nak buat? Ada research kata bagus. Bergantung kepada research tu. Jangan kaitkan dengan Nabi. Kerana bila kaitkan dengan Nabi, ia ada unsur kewahyuan yang mana menyebabkan kalau tak jadi, orang salahkan wahyu. Marah saat-saat ni, dia tengok. Tapi saya dah ada imun, dah cucuk ada imuniti. Dah kebas. Ini perkara yang penting. Bukan kita marah orang nak berniaga, tak. Tapi kita bimbang eksploitasi yang berlebihan menggunakan nama sunnah ini, akhirnya salah sangka terhadap sunnah Nabi. Kata bahkan ubat Nabi pun tak jadi. Kata. Kan susah tu. Kalau orang kata makan ubat Nabi pun tak jadi. Hak Nabi kata pun kita buat tak jadi. Kan susah tu. Sedangkan kita telah bawa dia luar daripada konteks. Masa zaman Nabi kata, dia efektif untuk zaman itu dalam konteks itu. Dan kita pun tak tahu bahan yang betul-betul pada 1400 tahun yang lepas. Siapa yang nak mencuba, di atas keberkatan. Masa dia sebut, okey, kita cuba. Saya personal, saya cuba. 2-3 perkara. Saya mudah-mudahan jika berkenaan dengan hadis ini, mudah-mudahan sembuh. Tapi saya nak letakkan macam ni, makan 3 kapsul. 3 kapsul Nabi tak kata. Nabi kata apa tu sauda saja. Dia makan labu. Dia tak bagi tahu labu apa kelebihan, tapi dia makan. Sekarang orang minum susu kambing. Dia kata sunnah minum susu kambing dan susu lembu. Habak mai, susu apa lagi nak minum di tanah Arab tu? Takkan susu burung unta pula. Yalah. Tapi memang realitinya yang tu lah. Susu lembu, susu kambing. Dan manusia pun apa? Lain apa? Yang kecil-kecil kita minum susu orang, tak apa lah.
Macam kismis juga lah. Makan ayak jampi dan seumpamanya. Saya selalu sebut lama lah makan. Makan ayak jampi, jadi cerdik. Nabi, tawanan Badar, dia suruh, dia pun ajak membaca dan menulis anak-anak orang Islam. Kena belajar. Tak kalau Nabi jampi ayak, minum-minum pakat bangkit jadi cerdik, baca tak berhenti, tak ada. Ini eksploitasi yang begini menggunakan dan dalam radio yang guna nama Islam, dalam TV orang Melayu pula tengok muncul seorang tokoh agama duduk, ikutilah sunnah Nabi. Tapi bukan sunnah Nabi. Nabi sebut bahan asasnya, campuran tu awak punya. So ini saya sebut kadang-kadang doktor-doktor kita pun hendaklah juga kena ingatkan orang ramai. Yang nak makan, tak apa. Ada orang makan ginseng, sehat. Tak dalam hadis pun. Ada orang makan bahan-bahan lain, sehat. Pagi tadi, ada orang makan daun ketum, sehat. Ya, orang tu ada demam dia makan daun ketum. Bukan dia minum ayam ketum tu. Ada orang minum, benda, sembuh beberapa penyakit. Tidak ada dalam hadis. So, hal-hal yang seperti ini, di samping kita mengharapkan keberkatan daripada perkara yang disebut dalam hadis, tapi kita tak boleh kata, kita pergi ambil setekak batu soda, kita makan, inilah yang Nabi suruh. Nabi sebut bahan saja. Kadar, kena suruh pakar buat kajian. Musim apa, cuaca bagaimana, keadaan bagaimana, kadar tubuh yang macam mana, yang boleh ambil bahan berkenaan. Ini mesti diserahkan pada pakar, jangan disandarkan kepada sepotong hadis Nabi lalu kita keluarkan produk, orang pun makan, kita namakan dengan produk sunnah. Terima kasih banyak. Saya takut tuan-tuan pun dah letih dah makan lah. Masa saya dah habis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, dan terima kasih kerana datang ke Perlis ni semua, para cendekiawan, ahli-ahli perubatan. Mudah-mudahan kita sentiasa akan ada ruang untuk berjumpa dan mengambil manfaat antara satu sama lain, dan fatwa-fatwa kita juga kita mengambil kira pandangan-pandangan ahli perubatan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.